Upaya yang pemerintah lakukan untuk mencegah importasi kasus ialah menerapkan screening kesehatan berlapis. Mekanismenya telah diatur dalam Surat Edaran Satgas Nomor 20 Tahun 2021 beserta adendumnya dengan rincian tahapan. Yang pertama, pemeriksaan persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan entry test atau tes ulang setelah kedatangan di pintu masuk. Dan yang ketiga adalah melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat, melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.